Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil amya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain Amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Acib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu bab an-nakiratu wal ma'rifatu wa anwa'ul ma'arif. Menerangkan isim nakirah, isim ma'rifat, dan macam-macamnya. An-nakiratu, Ismun yadullu ala syai'in ghairi mu'ayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang belum ditentukan. Isim nakirah ialah isim yang menunjukkan makna sesuatu yang masih samar. Atau isim yang maknanya belum jelas. dan sifatnya masih umum. Misal, kolamun, kata kolamun artinya pena. Nah, kolamun ini termasuk isim nakiroh. Mengapa? Karena maknanya belum jelas, karena belum diketahui apakah pena yang merah, apakah yang hitam, atau yang biru. Jadi masih kabur. Rojulun, Artinya seorang laki-laki. Ini juga masih kabur. Oleh karena itu disebut isim nakiroh. Kaburnya di mana? Karena belum jelas apakah laki-laki yang gemuk atau laki-laki yang kurus, apakah laki-laki yang kulitnya putih atau yang hitam, apakah seorang laki-laki yang pandai atau yang bodoh, ini belum jelas. Asadun, macan. Ini macan yang sakit atau macan yang sehat atau macan yang kurus atau macan yang gemuk, macan yang galak atau yang tidak galak. Ini sebenarnya karena pengertiannya atau maknanya belum jelas. Baitun, ini juga termasuk isim nakiroh. Alasannya karena lafal baitun maknanya belum jelas masih samar dan masih umum. Rumah ini maksudnya rumah yang seperti apa? Apakah rumah tingkat atau rumah yang tidak tingkat? Apakah rumah yang catnya itu hijau atau yang biru? Apakah rumah ini yang kecil atau yang besar? Nah ini masih kabur, maka disebut isim nakiroh. Syahrun, artinya bulan. Apal syahrun ini termasuk isim nakiroh karena masih belum jelas yang dimaksud sahrun itu apakah bulan Syawal, apakah bulan zulhijjah Muharram dan seterusnya belum jelas. Sahrun itu bulan. Berbeda kalau misalnya uh, rojak, lah itu sudah jelas bulan yang dimaksudkan adalah bulan Rajab. Tapi kalau cuma syahrun, ini tidak jelas. Kemudian tajirun, artinya pedagang. Ini juga termasuk simnagiroh, karena kata pedagang atau tajir ini belum jelas. Apakah pedagang Kalki lima, apakah pedagang besar, apakah pedagang grosiran, apakah pedagang online atau offline, ini belum jelas maka disebut isim nakiroh eh sekarang kita lanjutkan isim makrifat isim makrifat adalah ismun ya ala syai'in muayyanin isim yang menunjukkan atas sesuatu yang sudah ditentukan karena sudah ditentukan berarti sudah jelas Isim makrifat ialah isim yang menunjukkan makna sesuatu yang sudah ceto, sudah jelas. Isim yang maknanya tidak lagi kabur atau samar, misalnya "alkolamu", artinya pena itu. Nah, itu kan bukan pena, kalau kata "pena" begitu saja, itu kabur. Tapi kalau "pena" itu berarti sudah. Orang yang mendengar sudah tahu yang dimaksudkan pena itu apa, pena apa. Arrojulu, orang laki-laki itu. Kalau rojulun, orang laki-laki kabur. Kalau arrojulu, orang laki-laki itu tidak kabur. Sudah jelas karena sudah tahu yang dimaksudkan. Muhammadun, ini berarti menunjukkan orang laki-laki yang bernama Muhammad. Meskipun Muhammad itu mungkin banyak sekali orang yang namanya Muhammad, tapi itu sudah jelas orang yang bernama Muhammad, bukan bernama selainnya. al baitu ini termasuk isim ma'rifat karena pengertiannya atau maknanya sudah jelas. Artinya rumah itu bukan rumah, kalau rumah begitu saja, masih kabur, belum jelas, tapi rumah itu sudah jelas. Syabanu, bulan Syaban, ini juga sudah jelas, yaitu bulan sebelum Ramadan. Makkah itu, ini kota Mekah itu juga sudah jelas. Yes, sekarang kita lanjutkan Anwa'ul Ma'arif Macam-macam isim ma'rifat Isim ma'rifat ada enam macam satu isim nakiroh yang kemasukan al. Jadi isim nakiroh, kalau kemudian diberi al di depannya, maka itu bisa menjadi isim makrifat. Contoh, torikun. Torikun ini isim nakiroh, artinya jalan. Kalau diberi al at toriku, jalan itu. Ini sudah jelas, ini masih kabur. Suratun, Kabur artinya gambar, suraton artinya gambar, ini pengertiannya masih kabur. Tapi kalau diberi al as gambar itu, nah, sudah jelas. Jadi isim nakiroh kalau diberi aliplam di depannya, maka menjadi isim makrifat karena artinya sudah jelas. Waladun, anak, masih kabur. Al-waladu anak itu sudah tidak kabur. Al dan Tanwin tidak boleh berkumpul dalam satu kalimat. Jadi kalau ada Al berarti tidak ada Tanwin, kalau ada Tanwin berarti tidak boleh diberi Al. Jadi suratun tidak boleh diberi Al. Kalau diberi Al bunyinya tidak suratun tetapi menjadi asuratu. Yang kedua, isim makrifat adalah allama'ir atau isim domir. Isim domir itu kata ganti. Nah, mengenai isim domir ini sudah pernah kita pelajari di dalam pelajar, pelajaran ilmu soroh, tapi tidak ada jeleknya kalau saya ulang syarat cepat. Jadi isim domir atau kata ganti di dalam bahasa Arab itu ada 14 ini, yaitu huwa hum, ma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini kalau domir rafa. Nanti kita akan bahas apa itu rapa, nasab, jer. Nah, kalau nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana. Kalau cer, kalau domir cer itu hi. Ini bihi, ini bi itu huruf cer, hi itu dijar-kan. Bihi bihima, bihim biha bihima, bihina, bikah, bikum, bi bikum, bi bikuma, bi nah, kum bi Ini jalalahnya gua menunjukkan mufrad satu muzakar laki-laki goib orang yang ketiga orang yang tidak hadir di pada saat kata diucapkan huma menunjukkan tasniah muzakar goib hum menunjukkan jamak muzakar goib ya dengan muprot muanas Ghaib huma tasniah muanas goibah huna jamak muanas goibah anta Mufrod muzakar mukhotob antuma tasniah, muzakar mukhotob antum jamak muzakar mukhotob jamak banyak muzakar laki-laki mukhotob orang yang kedua atau kamu anti mufrod mu'anas, mukhotobah antuma tasniah, mu'anas, mukhotobah antuna jamak mu'anas, mukhotobah nih dari nomor 1 sampai nomor 6 itu menunjukkan apa? waib. Orang yang ketiga kalau dari nomor 6 sampai nomor 12 ini menunjukkan orang yang kedua. Sedangkan ana dan nahnu yang ke-13 dan 14 ini menunjukkan mana uh, mutakalim ada yang mutakalim wadah dan mutakalim al ghair ini ini dibaca sendiri satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki. Kalau diringkas, isim domir itu ya ini, ana, nahnu, ini orang pertama, anta, anti, antuma, antum, antuna, ini orang yang kedua, amu, huwa, Hiya, huma, hum, hunna, ini orang yang ketiga, mutakalim, mukhotob dan goib. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Isim makrifat yang ketiga adalah isim alam. Isim alam ialah isim yang dijadikan nama orang, nama tempat, nama bulan, dan lain sebagainya. Contoh, Muhammadun ini isim makrifat karena termasuk alam, yaitu dijadikan nama. Makkah, nama, nama kota. Kalau Muhammad, nama orang. Anil, Anil, ini nama sebuah sungai. Ramadan, nama bulan. Anil an itu di samping nama sungai, ya tanda marifatnya lagi adalah adanya alif Lam. Nah, isim alam ini ada tiga macam. Satu, alamul ism ialah nama asli seperti Abdurrahman, Maryam, Ali, Abdullah, saya ini namanya Muhammad Ajib. Nah, pokoknya nama-nama asli itu adalah nama alam asma, baik yang berbahasa Arab atau yang bukan Arab. Misalnya ada orang namanya Soekarwo, nah ini alam, babang alam, pokoknya nama. Yang kedua alamul kunyah, ialah yang didahului dengan kalimat abun, ibnon, atau umun. Sekali lagi saya ulangi, alamul kunyah ialah nama juluan, yang depannya itu ada kata abun, Ibnun atau umun, contoh Abu Amar. Ya, Amar ini anaknya, lalu bapaknya itu disebut Abu Amar. Misalnya, saya mempunyai anak bernama A ah Hasan, lalu saya ini diberikunya dipanggil oleh orang Abu Hasan. Nah, ada lagi nama Abu Bakar. Ummu Salamah. Ini ada orang punya anak namanya Salamah, lalu ibunya disebut diberi kunyah Ummu Salamah, Ummu Kulsum. Ini nama-nama kunyah Ibnu Sina, Ibnu Malik, Ummu Karimah, Ummu Sadiqah. Jadi alam kunyah itu bukan nama asli, tapi dia adalah Nama juluan untuk seseorang, baik itu untuk memuji atau e, mencela. Contohnya yang mencela, ya Abu Jahal, Abu Lahab, kalau Abu Bakar ini untuk memuji, Abu Amar, Ummu Salamah. Jadi orang Arab itu biasa mempunyai dua nama satu nama asli, dua nama kunya. Yang ketiga, alam lakop. Alam lakop ialah nama yang dibuat memberi gelar kepada seorang dengan maksud untuk memuji atau mencela. Misalnya ini, Abu Bakar As-Siddiq. as, -Siddiq. as -Siddiq ini artinya orang yang sangat jujur. Kalau orang yang suka pembohong, Orang yang suka bohong diberi gelar al kazzab, orang yang suka bohong atau dusta. Nah, inilah alam. Saya ulangi lagi, isim alam itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya alamul ismi atau alam asma, yaitu nama asli. Kemudian alamul kunyah, yaitu nama atau gelar yang ditambahkan dengan dimulai kata abun, ibnun, atau umun. Dan yang ketiga adalah alam lakob. Jadi kesimpulannya, al-alam ismun bihi insanon au khayawanun, au makanun, au ayyushay'in akhar. Alam ialah nama untuk manusia, untuk hewan, untuk tempat, atau hal-hal yang lain. Nah misalnya kata asadun itu artinya singa atau macan, itu termasuk alam atau tidak? Tidak, nah itu termasuk asnaf. Asadun itu tidak termasuk alam, itu isim nakiroh. Karena bukan nama, bukan nama. Kecuali kalau kamu itu punya macan terus kamu beri nama misalnya kamu beli singa yang belum ada namanya terus kamu beli nama sim sim nah itu namanya sim sim itu namanya alam karena telah menjadi nama sebuah singa seperti rasulullah itu mempunyai unta nah, namanya koswah itu ya sekarang kita lanjutkan yang keempat yaitu isim isyarah. Ismul isyarah ialah isim yang dibuat untuk memberi petunjuk. Tunjuk atau kata tunjuk. Isim isyarah ini dibagi dua, ada yang mudhakar dan ada yang mu'anas. Yang mudhakar ini, za artinya ini. Satu laki-laki, zani -laki, ini yang dimaksudkan ini ya ini dua laki-laki, haza ini satu laki-laki, hazani ini dua laki-laki, ulaika ini banyak laki-laki ya, -laki. ulai ini banyak laki-laki, zaka zalika itu satu laki-laki, zanika itu dua laki-laki, ulaika itu banyak laki-laki, yang mu'anas zi zihti tani hazihi hatani ulai ha ulai ula tilka tanika ulaika ini sama antara laki-laki dan perempuan nah, silahkan di screenshot diapal tapi yang sering berlaku itu ya ini Haza hadihi Ha dani, ha tani, ha ulai, ha nah ini. Terus is, ismul isyarah untuk tempat. Satu guna artinya di sini gunaka di sana. Kalau di sini berarti dekat, kalau di sana jauh. Lebih jauh lagi ha huna, ini di sana tapi lebih jauh. Guna di sini, ha guna di sana hunaka di sana ha hunalika. ini <tuh> semisaro ini yang sering kepake ini hadza <tuh> yang kelima ismul mausul Isim mausul ialah isim yang fungsinya untuk menyambung kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Semausul itu adalah allazi allati alladzani allatani alladzina allati allai man ma. Nah ini artinya yang semua kalau man ini barang siapa untuk yang berakal laki-laki atau perempuan. Jadi man itu berarti pertanyaan untuk orang yang berakal entah laki-laki atau perempuan. Kalau ma ini artinya apa? Berarti kata isim mausul ini untuk yang tidak berakal, baik laki-laki atau perempuan, tapi kadang-kadang juga ada eh, ma itu digunakan untuk menanyakan yang berakal. al alati, Al-Lati, Al-Ladhani, al inilah isim mausul yang sering kepakai. Isim makrifat yang keenam adalah isim nakiroh yang dimudhofkan atau disandarkan kepada isim makrifat. Jadi awalnya memang isim nakiroh, tapi berhubung disandarkan atau dimudhofkan kepada isim makrifat maka menjadi makrifat. Contoh kitabu Muhammadin, kitabu itu nakiroh karena masih umum pengertiannya. Tapi kalau dibutuhkan kepada isim makrifat maka menjadi makrifat. Kitabu Muhammadin, Muhammadin makrifat maka kitabu yang awalnya nakiroh menjadi makrifat juga. Sohibul bait. Sohib ini artinya pemilik, masih isim nakirah. Sohibun. Tapi karena dimudhofkan kepada isim makrifat yaitu al bait, maka menjadi makrifat juga. Ibnu Sabil. Ibnun nakirah. Lalu dimudhofkan kepada kata as-sabil asabil ini adalah makrifat karena ada alif lamnya. Maka ibnun ini menjadi makrifat juga. Darun nakiroh, tapi karena dimudzafkan kepada isim makrifat yaitu al hasanatu, tanda makrifatnya adalah al ini, maka kata darun kalimat darun ini menjadi makrifat juga, darul hasanah, rumah kebaikan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Tajib.